Isteri kepada pelakon dan pelawak popular, Syuk Sahar iaitu Rosa mendedahkan sudah sebulan tidak tinggal sebumbung dengan suaminya itu dan kini dalam proses untuk failkan perceraian. Rosa atau nama sebenarnya Rosalenah Natasha Ashrafrah ketika dihubungi berkata, selepas hampir 5 tahun berhadapan konflik rumah tangga yang tidak berkesudahan, dia nekat untuk bercerai. Saya dalam proses failkan cerai terhadap Syuk. Saya nekat untuk bercerai kerana hampir 5 tahun bertahan dengan penderaan emosi ini. Malah, sejak sebulan lalu kami tidak lagi tinggal bersama. Pelik kerana perceraian sudah dalam proses, kenapa mereka berdua tidak dapat bertahan seketika dan semakin ligat. Sebagai isteri, pastinya saya mempunyai naluri mengenai kehadiran wanita lain ketika Syuk bekerja di Pulau Pinang. Di sebalik semua ini, kenyataan Aaron Aziz, abang nak korang berjaya. Abang tak nak korang bercerai. Demikian kata pelakon, Dato' Aaron Aziz yang meluahkan rasa kecewa apabila namanya menjadi salah satu alasan perceraian yang berlaku seperti dilaporkan akhbar semalam. Aaron dalam video secara langsung di Facebook meminta supaya pasangan yang bercerai itu dapat merujuk semula demi anak-anak. Ada satu akhbar mengeluarkan kenyataan mengatakan yang punca perceraian. Alasannya jatuh kepada 3 perkara iaitu Tupperware, PUBG dan juga saya. Itu adalah satu benda yang saya tak ingin berlaku. Harap-harap pasangan itu dapatlah rujuk balik demi anak-anak. Biarlah susah dan senang bersama-sama, katanya. Dalam video sama, Aaron juga menjelaskan bahawa kerjasama antara suami dan isteri akan mengukuhkan keluarga. Apa yang penting kali ini saya tegas dengan keputusan untuk berpisah. Syuk dengan perempuan itu memang banyak kali berpakat. Rasanya cukuplah kesabaran saya sehingga ke tahap ini saja. Tempoh sebulan berjauhan ini memberikan saya ruang untuk berfikir dengan lebih mendalam. Keluarga juga tidak menghakimi atau membenci Syuk kerana apa pun keputusan terletak di tangan saya. Semoga kes ini dapat diselesaikan dengan cepat, katanya. Terdahulu, Rosa tidak menafikan dakwaan suaminya curang bersama wanita lain di Pulau Pinang apabila diajukan persoalan itu oleh netizen di Instagram. Rosa menerusi Instagram turut memuat naik mesej peribadi bersama seorang pengguna media sosial yang memaklumkan ternampak Syuk bersama seorang wanita di Pulau Pinang. Pada Januari lalu rumah tangga mereka bergolak lagi selepas Syuk sekali lagi ditangkap curang oleh Rosa. Namun, hubungan pasangan itu kembali jernih selepas Syuk mengakui kesilapan dirinya selepas didakwa curang dengan seorang wanita.